diketahui sebuah balok bermassa 8 kg diletakkan di atas lantai dalam keadaan diam. Nah, ditanyakan, sebutkan dan gambarkan gaya bekerja pada balok pada arah vertikal, lalu hitung besar gaya-gaya tersebut. Nah, jadi pada kasus ini baloknya diam dan kita menggambarkan gaya pada arah vertikal ya. Nah, karena benda bermassa selalu memiliki gaya berat. Kemudian ini ada gaya kontak terhadap balok dengan lantai. Dan ini ada gaya normal, yang mana arahnya selalu tegak lurus ke atas untuk menyeimbangkan ini ya baloknya, sehingga balok bisa diam. Berarti jika kita tuliskan pada sumbu vertikal pada arah vertikal, sigma F-nya kan sama dengan 0. Maka gaya normal dikurang gaya berat sama dengan 0. Karena dua gaya ini arahnya berlawanan. Maka gaya normal nilainya kan sama dengan gaya berat. Itu massa dikali percepatan gravitasi. Di mana massa yaitu 8 kali percepatan gravitasi 10, berarti gaya normalnya yaitu 80 Newton. Oh iya, tadi belum ditulis ya. Jadi ada gaya ke arah vertikal tadi. Ada gaya berat dan gaya normal.